Inilah video rekaman warga saat berupaya menyelamatkan seorang wanita yang diduga akan melakukan percobaan bunuh diri di atas jembatan penghubung desa Seikama dan Binjai Serabangan Asahan, Sumatera Utara. Video percobaan bunuh diri wanita yang belum diketahui identitas ini viral di media sosial. Diduga aksi nekat wanita dilatar belakangi permasalahan keluarga. Junaidi, warga sekitar, mengaku kejadian terjadi pada pagi hari. Wanita tersebut duduk di pinggir jembatan sambil menangis. Untuk mencegah aksi nekat terulang, wanita tersebut dibawa warga pulang ke rumah orang tuanya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Informasi ada percobaan bunuh diri itu gimana? Benar, Bang? Benar, Bang. Kejadiannya sekitar jam 10 itulah, Bang. Rame-rame di situ. Gak tahu masalahnya apa, kan, gitu. Sekarang orangnya dibawa mana, Bang? Ada yang bujuk sekarang, tapi gak tahu entah kemana, Bang. Digonceng entah ngarah ke sana, gak tahu entah orang mana, kan, gitu sih. Bukannya gak tahu, kan, gitu sih, Bang. Tanda sama orangnya maksudnya kenal, Bang? Namanya siapa, gak tahu? Gak tahu, ya? Nggak kenal namanya, Bang. Yang jelas sekedar pernah tahu aja, kan, gitu. Nggak tahu orangnya siapa, kan, gitu. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan.